Mungkin di antara teman semua di sini ada yang mengalami TV warnanya blank seperti ini, atau seperti ini, dan gambar pun menjadi aneh, yang kadang rambutnya yang seharusnya hitam menjadi hijau, biru, atau kuning. Oke, selamat datang kembali pada channel Service Elektronik Online dengan saya Ahmad Sarful Anam di sini. Kerusakan seperti ini sangatlah mudah kawan-kawan. Tapi terlebih dahulu, mari kita lihat postingan di grup ini. Lalu komponen apakah ini? Inilah komponen PTC dan NTC. Lalu apakah itu PTC dan NTC? Silahkan kawan-kawan cek di googling atau lihat di kolom deskripsi. Apa itu PTC dan apa itu NTC? Jadi komponen tersebutlah yang membuat TV Anda menjadi blang-blang kawan-kawan. Kemudian di manakah letak komponen tersebut? Inilah dia gambar letak komponen tersebut. Silahkan disimak dan mending langsung buka TV kawan-kawan. Langsung saja diganti. Oke, apakah teman-teman semua sudah menggantinya? Jika sudah, silakan hidupkan kembali TV kawan-kawan semua dan lihat gambarnya. Dan selamat, TV kawan-kawan semua sudah berhasil kembali normal. Terbaik. Dan jika TV kawan-kawan sudah diganti komponen tersebut masih saja begitu, silakan komen di bawah. Nanti akan saya arahkan teman-teman untuk langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki TV gambarnya belang-belang. Oke, dan sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan klik like atau jempol ke atas. Jika teman-teman memang gak suka dengan video saya, silahkan klik jempol ke bawah atau dislike. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan silahkan klik tombol lonceng untuk mengetahui updatean video terbaru dari saya. Dan seperti biasa, saya Ahmad Sarful Anam. Everything will be okay. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.